Ekonomi China menunjukkan tren pemulihan sejak awal tahun ini dan unjuran pasaran juga dilihat turut meningkat dengan ketara. Hal ini kerana China mempunyai keyakinan dan keupayaan yang mendorong ekonomi China untuk terus berkembang secara mantap dalam jangka masa panjang. Ini sekaligus memberi semangat yang lebih besar kepada pembangunan ekonomi dunia dan negara-negara membangun yang lain. Menurut laporan Presiden Bank Dunia David Malpass, ekonomi dunia akan menjadi lemah pada tahun ini namun China akan dikecualikan daripada kelembapan itu. Hal ini kerana keluaran dalam negara kasar KDNK China dijangka meningkat lebih daripada 5% untuk tahun 2023. Malah, unjuran kadar pertumbuhan ekonomi China juga dilihat meningkat sebanyak 5.1% sejak awal Januari 2023. Oleh sebab itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF meramalkan kadar pertumbuhan ekonomi China akan mencapai 5.2% pada pertengahan 2023 sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi global. Ini sekaligus menjadikan ekonomi China sebagai isyarat yang penuh harapan serta berharap lonjakan aktiviti ekonomi dan permintaan China akan memberikan lebih rangsangan kepada pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, dalam satu kenyataan yang sama juga, pembangunan China tidak boleh dipisahkan daripada dunia dan pembangunan dunia juga memerlukan China. Ini kerana China akan mempercepatkan penerokaan pasaran domestik, memperkasakan keterbukaan bertahap tinggi di samping meluaskan pembukaan institusi dari segi undang-undang, peraturan, pengurusan dan piawaian. Oleh sebab itu, negara China kekal menjadi sebuah negara ekonomi paling kukuh setakat ini dan berjaya mengatasi negara-negara membangun yang lain. Terdahulu, pada tahun 2020, negara China telah mengatasi Amerika Syarikat untuk menjadi negara perdagangan terbesar dunia buat kali pertama. Hal ini dapat dilihat apabila jumlah dagangan asing sebanyak 5.3 trilion meningkat daripada 4.4 trilion pada 2012. Melihat kepada pembangunan ekonomi negara China ini, maka tidak hairanlah bagaimana negara China mampu menguasai ekonomi global pada masa kini. Ini juga sekaligus menjadikan China sebagai sebuah negara membangun paling kukuh setakat ini. China inspirasi dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk berkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.